Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan yang memenuhi kami dengan kesukacitaan karena firman yang kami dengar, kami renungkan dalam persekutuan doa malam hari ini. Melalui pemazmur, kami menerima kesaksian atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan menjadi jaminan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hanya mengandalkan Engkau di segala hal di dalam kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menopang kami yang lemah ini, sehingga sekalipun kami masih sering jatuh di dalam rasa khawatir, ketakutan, dan keragu-raguan, tetapi kami boleh diingatkan dan hanya memandang kasih kemurahan Tuhan yang melingkupi kami, yang menghadirkan kekuatan dan keteduhan, sehingga kami boleh menjalani setiap rencana-rencana yang telah kami persiapkan di depan dengan keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa di surga yang maha kasih, saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan rencana-rencana yang telah dipersiapkan oleh keluarga besar Bapak Ibu Winarso. Istimewanya peristiwa ngunduh mantu yang akan diselenggarakan besok di hari Senin, kiranya Tuhan menyempurnakan rencana-rencana ini. Tuhan memberkatinya dan Tuhan menolong keluarga besar, sahabat dan kerabat yang telah menyiapkan diri untuk menolong keluarga ini dalam perayaan yang akan diselenggarakan esok sore. Di dalam tangan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah dipersiapkan oleh keluarga besar Bapak Ibu Winarso menjadi alat di tangan Tuhan untuk juga menghadirkan kesukacitaan kepada setiap tamu yang mengambil bagian di dalam perayaan tersebut. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan Bapak Ibu Winarso di dalam tangan-Mu, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, dan sukacita. Demikian juga kami menyerahkan keluarga yang telah Tuhan berkati, keluarga baru yang telah dibentuk oleh saudara kami Wardoyo Immanuel Nur Saptia dan saudari kami Bernadetta Katlia Kristianti. Kami menyerahkan keluarga baru ini di dalam tangan Tuhan. Sertai mereka di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah mengikat mereka dengan cinta kasih. Engkau sendiri yang akan menjadi kekuatan bagi keluarga yang baru ini untuk menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang dijumpai di dalam kehidupan berumah tangganya. Berkati keluarga baru ini, supaya juga menjadi keluarga yang menebar kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar, jemaat Tuhan, dan sesama di sekitarnya. Allah Bapa di surga, kami pun menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang berkumpul saat ini dalam persekutuan doa. Tuhan berkati kami. Engkau mengenali setiap kami dengan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau menolong kami, menopang kami, supaya kami dimampukan menjalani hidup ini dengan ungkapan syukur, menjadi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami menghadapi peristiwa-peristiwa sulit sekalipun. Kami hidup dengan mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Allah Bapa di surga, jika melalui keluarga tempat ini kami juga menerima berkat bagi tubuh jasmani kami,
Kiranya Tuhan memberkati segala hal yang sudah dipersiapkan, makanan, minuman yang telah dipersiapkan oleh keluarga Bapak Ibu Winarso, menghadirkan kekuatan bagi tubuh dan raga kami. Kami juga menyerahkan perjalanan kami seusai acara pada malam hari ini. Kami mohon penyertaan tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Kami mengakui segala keterbatasan kami. Kami mengakui dosa dan celah kami. Hal-hal yang telah kami lakukan yang mengecewakan hati sesama kami, terlebih hati Engkau, kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ucapan syukur, harapan dan doa kami di dalam kasih serta kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin.